Salam gunting batu kertas. Oke, perkenalkan saya Adi Cipta Raharja Wirawan. Kali ini dalam bincang bareng board game designer, saya sudah mengundang salah satu board game designer Indonesia yang cukup aktif berkarya. Beliau juga selain seorang board game designer juga seorang dosen di Universitas Amikom Yogyakarta ya. Di sela kesibukannya beliau sangat passionate banget dengan industri board game tuh ya. Saya masih ingat pertama kali ketemu di Surabaya Board Game Market ya. Beliau sangat antusias menyampaikan karyanya waktu itu, salah satu board game pertamanya, nanti kita tanya juga. Dan punya banyak kesibukan lah juga, aktif di Pramuka juga ya, nanti di salah satu board game pertamanya itu ya, dengan kesibukannya di bidangnya, beliau juga membuat sebuah board game yang relevan dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Dan kita langsung aja. Halo Mas, panggilannya siapa nih? Mas Rizky atau Mas Kak Sam atau gimana? Oke. Jadi kalau nama saya di KTP itu Rizky, Rizky Tok gitu, nggak ada kelanjutannya. Cuma orang-orang sering kenal saya dengan nama Kak Sam. Kak itu karena saya di Pramuka, Sam itu karena bahasa Malang, bahasa Walian. Jadi Kak Sam itu Kang Mas lah ya. Mungkin dipanggil Kak Sam aja lah. Dipanggil Kak Sam ya. Oke. Kak Sam ini sebenarnya orang Malang, cuman sekarang tinggalnya di Jogja. Jogja ya, aktif sebagai Amikom ya Mas ya. Oke Mas, kita langsung bicara membahas tentang mungkin sekilas ya, kan sudah bikin 3 board game ya, mungkin diceritain Mas dari yang pertama sampai yang terbaru. Oke. Game pertama kami, jadi kami namanya Sebangku Games ya, Sebangku Games. Di sini kami buat sudah 3 game. Yang pertama adalah Jamrana. Itu gamenya tentang Pramuka waktu itu. Karena kebetulan saya aktif di Pramuka. Kemudian game yang kedua itu karena dulu saya sempat background di pesantren, tepatnya di Gontor, saya bikin game tentang belajar huruf hijaiyah. Jadi dia namanya Zamzam ini. Bukunya apa? Gamenya yang kedua, Zamzam. Kemudian setelah ini, alhamdulillah ini rame banget. Kemudian dari situ akhirnya kami ikut ini beberapa lomba dan akhirnya nyantol di kegiatannya PBBT. Itu punyanya Ristek Dikti, alhamdulillah kami didanai dan akhirnya muncullah game yang ketiga. Ini baru launching banget, namanya Sutasoma. Kalau ini tentang budaya Indonesia, tapi ketempatan yang Sutasoma ini kami fokus ke Jogja dulu. Oke. Fokus ke Jogja dulu, berarti akan ada seri atau bagaimana, Mas? Iya, Mas, ini rencananya nanti akan ada, karena kan ternyata gini, kalau kenapa kami bikinnya tentang sejarah gitu, ada dua hal yang bikin kenapa tentang sejarah. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi pendidikannya dulu ya, ya. Anak-anak dulu zaman kita belajar, kalau guru sejarah gitu, wah, kaset lawas disetel gitu, kayaknya bosenin banget. Gitu. Ya, padahal ya. Bung Karno sendiri, iya, Bung Karno sendiri pernah bilang, jangan lupakan sejarah itu jas merah. Gitu. Nah, gimana sekarang PR kita adalah bikin pelajaran sejarah ini menarik. Itu yang pertama, background-nya. Background yang kedua adalah kalau kita lihat dari data pariwisata Indonesia, itu ternyata Indonesia punya wisatawan yang banyak banget. Di Jogja sendiri, peningkatannya hampir 20-30% per tahunnya. Kemarin, alhamdulillah, kami ini nggak sendirian. Kemarin kita coba ke TWC, Taman Wisata Candi, punyanya Prambanan dan Borobudur itu, kemudian kami juga ke Balai Arkeologi macam-macam gitu. Ternyata nggak cuma ini aja gitu, potensinya bisa banyak candi, banyak tempat-tempat budaya yang lain. Gitu. Oke, mungkin nanti kita akan bahas tentang fitur ya dari board game ini karena ini board game yang sangat spesial menurut saya. Tapi gimana Mas, proses developmentnya ini dari tahun berapa terus sampai bisa akhirnya rilis, itu bagaimana mungkin? Bisa diceritakan? Oke, ini berawal dari 2019.
Dan di situ sebenarnya kami ikut tadi programnya PBBT, ketepatan saya dosen di Universitas Amikom itu, saya prodinya teknologi informasi, which is fokusnya lebih ke game dan animasi. Gitu kan. Okay. Akhirnya karena potensi karena saya profesinya sebagai dosen, ada Tridharma ya, salah satunya adalah penelitian. Nah, disinilah saya mulainya penelitian dengan dosen komunikasi. Bagaimana caranya mempromosikan wisata Indonesia, tapi dengan cara yang menarik gitu kan. Akhirnya waktu itu kami izin ke TWC sekalian, habis itu ternyata feedbacknya kami coba bikin prototipe dulu, prototipe kecil, kemudian kita coba mainkan dengan wisatawan yang ada di sana, random ya, random banget. Kemudian kami publish, setelah publish baru akhirnya mencari tim untuk desainernya awalnya, ilustratornya itu ya. Alhamdulillah waktu itu dapat 2 orang, dan itu mahasiswa saya sendiri, yaitu Mas Fikri dan Mbak Fitri namanya. Siap. Itu dia masih semester 3, tapi karyanya udah bagus banget. Nah, waktu itu saya kepikiran, waktu kuliah itu, padahal kalau kita punya tugas-tugas yang, kalau itu dikumpulin dari semester 1 sampai semester akhir, itu sebenarnya bisa jadi karya bagus. Nah, kenapa enggak anak dari semester 3 ini udah bisa punya karya yang bagus? Ya? Siap. Akhirnya ya kita rekrut, tapi kita bayar dengan profesional. Oke. Okay. Nah, itu. Yang satu sisi ada fee-nya, kemudian yang kedua, karena board game-nya arahnya ke Haki ya. Haki, mereka juga namanya juga ada. Jadi, selain saya buat karya, tapi untuk prodi sendiri juga bagus untuk akreditasi prodi. Oke, luar biasa, Mas. Itu. Ya, ya, ya. Mungkin bisa, kalau teman-teman lihat ya, kalau cara bermainnya nanti saya sudah sertakan link-nya di atas, jadi bisa langsung klik. Kayak apa sih Sutasoma cara bermainnya ya. Jadi kita sekarang fokus di behind the scene-nya ini ya, bagaimana postmortem dari proses pengembangannya. Saya memperhatikan itu, yang menjadi salah satu yang unik adalah ada fitur ini ya, augmented reality ya Mas ya, benar ya? Ya. AR. Nah itu kenapa Mas kok dipasang fitur AR ini? Oke. Okay. Jadi di Sutasoma ini sebenarnya kelanjutan dari yang Zamzami tadi. Kalau yang Zamzami kami fokusnya ke AR. Kalau Sutasoma ini sebenarnya ada dua, Mas. Ada AR dan VR. Oke, ya, ya, ya. Dan VR. Oke, bisa ceritakan, Mas. Oke. Kenapa AR gitu kan? Yang pertama ketika AR ini, karena basicnya saya teknologi, jadi memang kalau di Ristek Dikti syaratnya adalah salah satunya harus ada teknologinya. Ya, kalau board game ini kan nggak ada teknologinya, Mas, sebenarnya sejauh ini. Iya. Yang bisa masuk ya AR-nya gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, awalnya cuma AR-nya itu aja. Nah, di sini alhamdulillahnya saya nggak sendirian, Mas. Tadi kan saya cerita baru ada dua mahasiswa, satu dosen, kemudian saya juga ditemani oleh tim yang hebat, yaitu kami ada 6 orang tim sebangku itu, dan mereka yang membantu kami. Jadi di kartu-kartu kayak gini, nanti ketika di-scan, dia akan muncul informasinya. Contohnya ketika ini Rahwana nih. Dia Rahwana ini, ketika nanti di-scan, dia sebenarnya animasinya nggak begitu banyak sih, tapi lebih banyak ke informasinya. Siapa sih Rahwana itu? Siap. Karena kemarin waktu saya ngajar, ternyata juga ada mahasiswa satu kelompok itu, mereka membuat cerita Ramayana, tapi dari sudut pandang Rahwana. Oh iya. Nah, makanya, nah, itu ternyata Rahwana itu sebenarnya nggak jahat ya gitu-gitu. Dan karena kami fokusnya di animasi, animasinya maksudnya di mana? Maksudnya di AR-nya itu, Mas. Oh. Jadi nanti dia ada animasinya, kemudian dia akan ada apa namanya? Informasi-informasinya siapa sih? Cinta, kemudian ini kalau yang lagi rame itu kan kayak Candi Ratu Boko itu ya gara-gara ADC itu kan. Ya, ya, ya. Nah, itu kenapa enggak? Kenapa enggak kita maksimalkan? Jadi di kartunya desainnya dikit banget sebenarnya. Kalau dia kita lihat di sini kan cuma ada gambar, kemudian ada judul, kemudian cuma kartu ini, poin-poin ini aja. Nah itu kan kalau mau ada, kita kan juga pinginnya menyebarkan itu tadi ya, budaya-budaya Indonesia tadi, itu di AR-nya tadi, Mas. Oke. Kalau virtual reality-nya gimana, Mas? Berarti? Nah, virtual reality ini menarik. Kemarin awalnya cuma AR aja, kemudian waktu kami audiensi dengan pihak TWC, mereka ternyata tertarik banget sama yang VR, virtual reality itu. Mas, bisa nggak ini kalau kita buat VR-nya? Kenapa tujuannya? Jadi tujuannya adalah orang-orang yang di luar negeri sana mungkin taunya cuma Prambanan ya, Ramayana gitu. Tapi ketika dari Ramayana itu nanti ternyata ada link lagi.
bisa masuk, kita bisa lihat ke Borobudur, kita bisa lihat ke Ratu Boko. Gitu. Jadi awalnya mereka destinasi wisatanya cuma satu, ke Prambanan aja, sekarang mereka bisa tergiur untuk ke Ratu Boko. Kemarin juga waktu kami ke silaturahim ke Balai Arkeologi, punya Eka Mendikbud itu, mereka sekarang sedang membuat situs ini, situs liangan. Oh. Padahal banyak banget nih wisata-wisata budaya yang ada di Indonesia mungkin yang bisa di-VR-kan. Apalagi kayak zaman-zaman pandemik sekarang ya, orang-orang bisa kemana-mana. Itu nah, dengan itu. VR, ya minimal dia tahu lah. Apalagi pelajar sejarah itu kalau diceritain, Borobudur itu ada tingkatannya ada sekian. Kalau cuma gambar kan mungkin kurang ya, tapi kalau dia lihatnya pakai VR itu, dia akan lebih ngeh gitu, lebih abstraknya. Lebih okay. Berarti untuk aplikasinya ini sudah tersedia di platform apa nih, Mas? Kami fokus di Android, Mas. Di Android ya? Berarti di Play Store itu sudah ready atau bagaimana, Mas? Atau terpisah? Kalau ini terpisah. Jadi menyediakannya di website dulu. Di website baru dulu, nanti ya. Akan kami, ketika launching besarnya, nanti baru kita taruh di Google Play Store. Dan mungkin kalau boleh cerita background-nya, ini mengerjakan tuh, ini ada tim magang dan guru magang maksudnya kami. Jadi kemarin ada guru SMK magang di tempat kami, ada juga mahasiswa itu magang di tempat kami, dan itu ternyata jadi TA, Mas. Jadi dari trailernya, VR-nya itu akhirnya jadi tugas akhir mereka. Sudah ada nggak, Mas? Ininya apa link mungkin orang kalau mau tahu dulu kan mungkin belum di launch. Mau lihat VR-nya gitu hasilnya? Ada, sudah ada di website nanti, kami, di website yang kita sama. Oke, nanti saya akan sertakan juga linknya buat teman-teman yang tertarik untuk ingin tahu tuh ya. Tapi jadi ini berdiri sendiri-sendiri ya, Mas ya. Artinya board game-nya sendiri, cuman kalau kartunya bisa di-scan dengan aplikasinya. Tapi kalau VR, tapi sebenarnya aplikasi VR dan AR-nya ini jadi satu atau terpisah? Terpisah. Terpisah ya. Tapi masih ada apa? Benang merahnya gimana? Mungkin ada karakter yang muncul atau seperti apa? Benang merahnya, jadi Sutasoma ini kan bahasnya tentang lima hal. Gitu. Mm-hmm. Yang tiga itu tentang candi, kemudian yang dua itu tentang kisah. Jadi candinya ada Candi Prambanan, Ratu Boko, dan Borobudur. Kisahnya itu ada tentang Roro Jonggrang dan juga salah satunya Ramayana. Satu lagi. Gitu. Nah, yang lima-lima ini di AR ada semua. Itu ngefek ke cara mainnya. Sedangkan kalau yang VR ini fokus ke tiga candi aja. Itu lebih kayak ke enrichment-nya ya. Biar orang lebih tertarik. Karena basically, sebenarnya Sutasoma ini ditujukan untuk para wisatawan. Jadi kayak oleh-oleh gitu. Iya. Mungkin harapannya yang tertarik dari VR-nya, terus pengen main game-nya, atau sebaliknya dari game-nya, terus tertarik melihat ke VR-nya gitu ya, Mas ya. Ya, benar-benar. Oke, itu tadi sekilas ya. Tadi teman-teman bisa mengetahui ini sebuah apa ya board game yang kalau saya katakan 3-in-1 itu ya. Jadi teman-teman beli board game juga ada dapat VR-nya, terus dapat mengakses VR-nya itu ya. Jadi dan kalau saya cek lagi ya, nanti saya sertakan link kalau teman-teman tertarik beli itu ya. Harganya juga dengan fitur tadi 100.000 ya, Mas Yani ya. Ini ya, harga promosi atau gimana nih, Mas? 100.000 sudah final? Itu final. Oke. Okay. Tadi sempat disampaikan tuh ya, ini kan sudah lewat masa pre-order gitu ya. Terus tadi disampaikan pula akan ada launching besarnya. Itu gimana tuh, Mas? Kak cerita, Mas. Ya. Jadi kami punya impian buat namanya Hardolnas, Mas. Apa? Hari Dolanan Nasional. Hardolnas. Hari Dolanan Nasional. Jadi basically sebenarnya itu adalah karena di Jogja, ketepatan kami juga di komunitas Semua Murid Semua Guru itu, ternyata ketemu banyak komunitas gitu kan. Dan sebenarnya board game ini ternyata kalau kita lihat setelah kami coba beberapa tahun ini berdinamis dengan orang tua dan guru, ternyata mayoritas yang main malah anak-anaknya. Orang tuanya gak ikut main. Nah, ketika di Hardolnas ini, kami, jadi Sutasoma ini kan cara mainnya berkelompok, Mas ya. Dia main gitu. Ya, timnya ini dia mainnya harus antara bapak dan anaknya atau ibu sama anaknya. Harus ditemenin. Dengan guru dan anaknya, gitu.
Dan gamenya nggak cuma Sutat Soma aja, jadi nanti itu gabungan antara game-game tradisional, kemudian game-game kayak Outbound itu, karena di Jogja kami ada komunitas yang fokus di taman siswa ya, itu ada tentang langan suara, kayak gitu, itu macam-macam. Itu rencana kami bergabung di komunitas ini, tapi di sangat satu tema, temanya adalah Sutat Soma. Oke, ada menarik tadi ya, ketika mendesain Sutat Soma ini di mekaniknya, saya kalau teman-teman lihat ya tadi di link video yang sudah disediakan, memang ada dua mode bermain ya Mas ya? Iya, iya. Oke, ya salah satunya ada yang mode turnamen itu ya. Jadi memang berkelompok dan tadi dijelaskan sama Kak Sam kalau mode berkelompok ini sebenarnya latar belakangnya tadi ya karena selama ini tadi dimainkan hanya dengan hanya orang tua beli board game-nya atau guru beli board game-nya tapi yang dimainkan murid. Nah, ini mengkondisikan bahwa mereka harus bermain bersama gitu ya. Oke, ini menarik, Mas. Jadi akhirnya kalau saya melihat kan ada juga ya board game yang mungkin sekarang kan ada beberapa ya kalau yang lokal kayak Madcat itu yang di bidang matematika itu ya. Dan saya sempat tahu juga ada di salah satu SMK di Jakarta itu bikin tentang Tata Surya itu ya. Satu board game. Cuman Surya. Ya, saya nggak, cuman cek secara online saya nggak punya juga. Artinya udah masuk ke dunia game-based learning ya ini ya. Dapat dikatakan seperti itu ya, Mas. Nah, untuk Sutat Soma sendiri, apakah memang, jadi ini memang fokusnya di untuk pariwisata ya, bukan misalkan Sutat Soma ini apakah bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah, Mas? Bisa, Mas. Karena ini basicnya dari kurikulum ya, kemarin kami buat itu. Oh, oke. Bisa diceritakan, Mas? Jadi kan ketika di kurikulum salah satunya adalah bahas tentang kenapa namanya Sutat Soma itu ngefek, Mas. Jadi Sutat Soma itu dulu awalnya namanya arkeologis, gitu kan. Oh, ketika arkeologis. Okay. Kemudian kok ternyata ada beberapa masukan, akhirnya milihnya Sutat Soma. Kenapa Sutat Soma? Ternyata di Sutat Soma ini di sini ada agama Hindu dan Buddhanya. Gitu. Ya, kalau kita ingat-ingat dulu kan kita ada pelajaran tentang itu ya, candi. Ternyata banyak orang yang masih nggak ngerti. Candi Prambanan itu ninggalannya Hindu atau Buddha. Kadang masih kebolak-balik gitu. Nah, padahal Borobudur ini termasuk keajaiban dunia loh. Orang-orang teman-teman kita yang agama Buddha aja kalau beribadah ke sana kan. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, ke pelajaran tadi kan. Bisa banget kalau untuk pelajaran sejarah bisa. Tapi basically sebenarnya kalau kita lihat di tutorialnya, di tutorialnya ini kami sediakan bukan hanya tutorial, tapi di bagian tengahnya itu ada materi-materinya. Sebenarnya kayak tadi yang penjelasan di akhir itu di sini. Jadi orang nggak harus ngerti opus sih ini Hanuman tuh siapa, Ganesha tuh seperti apa itu nggak perlu. Karena di sini sudah ada tulisannya. Oke. Jadi untuk pelajaran sejarah minimal banget bikin anak-anak tertarik dulu. Oh, sejarah ternyata seru ya. Oke, Mas. Ini udah bagian yang terakhir. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya penonton Adi Cipta Playground ini. Jadi apa sih? Kenapa kita harus beli Sutat Soma, Mas? Kira-kira apa alasannya? Oke, kenapa harus Sutat Soma gitu kan? Jadi yang pertama cara mainnya gampang, Mas. Siap. Benar. Jadi berapa kali saya ngobrol sama orang itu, mereka males main board game karena udah kesusahan main gamenya. Baca tutorialnya aja udah ribet gitu. Siap. Nah, ini dengan ini apalagi kemarin kita waktu coba-coba main di Prambanan itu dengan para peserta, mereka hanya punya waktu 10 menit sampai 15 menit. Jelasnya harus kayak gimana? Ya sudah harus secepat-cepatnya. Ini cara mainnya gampang banget, tapi kalau dimainkan dengan model yang full, itu kita harus dipaksa untuk belajar. Ini sebenarnya yang ada di Borobudur mana, yang ada di Prambanan mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini gambarnya sih, kalau boleh dilihat, ini gambarnya mungkin kelihatan kayak anime gitu ya. Itu kenapa? Karena sebenarnya kemarin kita sudah sempat berganti-ganti, ada bentuknya chibi, macam-macam. Tapi karena masukan dari Mas Fikri dan Mbak Fitri, waktu itu mereka emang karena ini lebih buat apa ya, biar lebih nice aja, mereka arahnya seperti ini.
Karena kalau di Amikom memang kami ada Battle of Surabaya itu bentuknya juga lebih mirip-mirip manga ya. Okay. Nah, itu cuma selera aja sih. Mungkin untuk game-game selanjutnya kami juga bisa. Oke. Okay, ya. Dan yang ketiga, ya oh, ini ada lagi. Karyanya. Ah, udah, itu aja tiga. Bisa diulangi mas, yang ketiga tadi apa? Ya, jadi cara mainnya, kemudian gambarnya, yang terakhir gambarnya. Ya ini, karena ini adalah kita belajar dari, kita mempelajari sejarah. Oke, itu ya. Penting banget untuk mempelajari sejarah seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa jangan sekali-sekali lupakan sejarah, karena dengan belajar sejarah, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama itu ya di masa ini dan di masa depan. Oke, untuk link pemesanan sudah nanti saya sertakan juga di video ini ya. Ini betul banget itu ya, saya sekilas baca rulebook-nya. Ini sangat mudah dan benar banget untuk dimainkan bersama keluarga, itu ya. Apalagi mungkin kalau di tempat wisata, ini pas banget ya. Jadi main gamenya di lokasinya, nah itu kan sesuatu itu ya. Jadi seru juga. Terus dan ini paket komplit itu ya. Tadi saya sampaikan ada augmented reality-nya, ada VR-nya. Jadi mungkin awalnya bingung cara mainnya, mungkin ya masih ada orang yang kurang tertarik di gamenya, tetapi tetap aja beli ini karena belajar tadi belajar sejarah. Nah, ini Mas. Jadi di setiap episode tuh selalu saya minta para game designer ini sharing gitu ya, ngasih pesan buat teman-teman yang tertarik terjun di bidang industri board game. Kira-kira apa nih Mas pesan-pesannya? Kalau saya pakai prinsipnya Ki Hajar. Oke. Okay. Cuma ada ini aja sih intinya. Deleng. Pertama itu deleng. Kita harus lihat dulu gimana board game-board game yang ada. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba langsung bikin board game, langsung dapat hidayah, nggak mungkin ya. Pasti kita harus lihat dulu. Habis deleng, ada yang kedua. N yang kedua adalah Nitani. Okay. Nitani itu mengidentifikasi, oh game ini bagusnya, mekaniknya ini. Oh game ini gambarnya bagus. Game ini mungkin ada temanya. Deleng, Nitani. Yang ketiga adalah Niroake. Menirukan. Kita coba sih bikin nggak? Bisa nggak? Bikin dengan game yang sama persis, cuma mungkin temanya kita ganti. Bisa nggak? Ternyata ketika sudah bisa, kita coba upgrade dong. Jangan cuma niru yang doang. Tapi yang terakhir adalah nambahi. Nambahi ini kita harus ada improve-nya. Oh, game yang ini bagus, ada satu game, ada dua game, kita gabung jadi satu. Itu sebenarnya no problem sih. Yang jelas, kita harus tetap ada nilai base value-nya ya. Value kita apa sih kelebihan kita dari game-game tersebut. 4N mas, itu aja. Siap, oke, ini luar biasa sekali bisa ngobrol dan dapat sharing yang luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Kak Sam ini. Jadi ini teman-teman ya, buat tadi ya udah disampaikan ada 4N dari Ki Hajar Dewantara. Nanti teman-teman bisa nonton lagi ya apa yang udah disampaikan sama Kak Sam tadi. Dan beliau ini cukup sangat aktif berkarya dan kita bisa nanti kalau teman-teman mau ngobrol mungkin bisa cek di medsos. Ya, Mas, ini ya Kak Sam ini ya. Nanti mungkin akan saya sertakan juga ada kalau mau kontak gimana nih Mas? Kontak Kak Sam ini. Kalau kontak bisa langsung lewat sosial media bisa, lewat Telegram, lewat WhatsApp juga bisa. Oke, nanti kita sertakan mungkin kalau dari ada sekolah tertentu ingin mengundang Kak Sam ini sebagai pembicara atau undang supaya jelasin nih cara mainnya gimana itu ya. Silakan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak, Kak Sam. Oke, sama-sama okay. Mas Adi. Ya, itu tadi ya kita ngobrol yang luar biasa. Ya, semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang disampaikan Kak Sam. Oke, itu semuanya ada, kalau link tadi kontak, saya akan sertakan di link description. Cara belinya gimana, Sutasoma ini ya. Jangan lupa dibeli ya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Salam, gunting, batu, kertas.